Nama Ariel Noah sepertinya tak pernah sepi dari dunia pemberitaan. Ariel Noah masih betah menduda sampai saat ini setelah putus dengan Sarah Amelia. Namun, sebelum kita lanjut, sebaiknya Anda tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Karena satu subscribe dari kalian sungguh sangat berarti bagi kami untuk kedepannya. Jika sudah subscribe, mari kita simak videonya sampai habis. Ariel Noah sudah 13 tahun menduda. Namun, beberapa waktu lalu pengakuan seorang artis cantik sempat bikin heboh. Pasalnya, dirinya mengakui kalau Ariel Noah nyatanya sering menghubunginya. Wah, siapa ya? Tak disangka, Nikita Mirzani ternyata memiliki hubungan dekat dengan Ariel Noah. Bukan cuma sekedar dekat, Nikita Mirzani mengaku sering chattingan dengan Ariel Noah. Sontak, pengakuan Nikita Mirzani tentang hubungannya dengan Ariel Noah ini sempat bikin heboh publik. Karena tidak ada yang mengira bila mantan Luna Maya ini berteman baik dengan seorang Nikita Mirzani. Ya, kalau dipikir-pikir, hubungan Nikita Mirzani dan Ariel Noah memang sangat mengagetkan. Sebab dalam pertemanan maupun pekerjaan, Nikita Mirzani dan Ariel Noah jarang bersinggungan. Bahkan bisa dikatakan Nikita Mirzani dan Ariel Noah nyaris belum pernah tampil sekamera bersama. Disangka tidak ada hubungan sama sekali, Nikita Mirzani di luar dugaan justru mengenal dekat seorang Ariel Noah. Dilansir Sosok ID dari tayangan Ambyar 28 Oktober 2020 lalu, kedekatan Nikita Mirzani dan Ariel Noah ini terkuak. Penyebabnya adalah karena isi chat WhatsApp Nikita Mirzani dengan Ariel Noah dibongkar oleh kru TV. Lu dapat ya chat dengan Ariel Noah? Lu disuruh kreatif apa? Desa Nikita Mirzani pada salah satu pembawa acara. Emang beneran chat dengan Ariel Noah? Mohon klarifikasinya, tantang sang pembawa acara. Ditantang begitu di depan kamera, Nikita Mirzani langsung ciut nyalinya. Wanita yang akrab disapa Nyai ini tampak kesal lantaran rahasianya dikorek-korek pihak TV. Duh, alemong deh, rahasia semua terbongkar di sini, ujar Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kemudian menjelaskan bila hubungannya dengan Ariel Noah hanya sekadar teman. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe, serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya.